Assalamualaikum. Kita buang daun dia. Tak adalah pruning keseluruhan, kita buang daun dia. Antara tujuan supaya dia cepat bercambah dan mengeluarkan bunga. Lepas kita buang daun ni, kita akan letakkan baja supaya ini jekat dapat lebih banyak lagi. Okey, pokok ni tak banyak. Saya kurang ada 12 pokok 12 pokok saja. Tapi cukuplah untuk dapur dia, cukuplah kita. Untuk haban dapur. Ini bukan untuk komersial, untuk tanam sendiri sahaja. Okey. Jadi ini ada lagi, tunggu masih lah. Dia akan berbuah. Jadi kita bagi dia stres kejap. Stres. Okey, nak membesar, nak buat proses fotosintesis. Okey, fotosintesis sebenarnya tak perlu terlampau banyak. Daun, ada yang komen, ada komen. Habis daun dia tak boleh lah dia nak buat makan. Ni kena belajar kat sekolah. Kat sekolah cikgu ajar proses fotosintesis. Sebenarnya proses fotosintesis keperluan dia ialah daun, cahaya matahari dan air. Dalam situasi ni kita bagi dia stres air, kurang air, kita tak siram ni. So satu peringkat lepas 3-4 hari kita siram, masa tu akan keluar bunga dengan banyak. Barulah kita dapat hasil. Ini senang cantik sebenarnya proses sebenarnya. Lepas ni kita buat baja, tengok dia akan mula melakukan proses pembesaran. Okey. Fotosintesis tak berlaku pada waktu malam. Itu kena faham. Malam dia berlaku proses respirasi. Proses bernafas. Ini pokok kecil. Bantut ke? Sebenarnya ini bukan bantut. Dia memang lambat ditanam. Okey. Lambat ditanam jadi kecil lah, lambat tumbuh. Warna pun kecil. Yang tu dah besar. Pokok yang awal ditanam ni. Takkanlah pokok ni sampai tinggi tinggi orang pula, tapi okeylah ni. Ni pada saya dah cukup cantik dan memuaskan. Diameter. Diameter dia ni. Main zoom sikit. Boleh zoom tak? Diameter dia ni ni. Dah hampir 1 inci. Dia cukup matang lah. Bagi pokok terung, pokok sayur, tak perlulah sampai tinggi dia sampai macam ini. Macam ni pun dah cukup. Okey, jadi kita buat penjagaan. Ini sebenarnya tak ada lah nak sampai 10 tahun. Sebab apabila 10 tahun, dia tak boleh hidup dah. Pokok ni akan jadi penaung. Ke sini. Ni. Sekarang ni kita tanam di sebelah pokok ni. Lepas 10 tahun, kita kejar pokok ni, kita tak kejar pokok tu. Kan, ni sementara lah. Sementara nak tunggu dia besar. Nak tunggu dia ni macam buat degree. So, kita buatlah macam-macam. Sambil-sambil, sulam-sulam. Okey, ni. Ni. Ni buat apa? Ini kita buat kompos. Ini kompos cara kobondan. Tak sama dengan cara orang. Tak apalah, kita ikut cara masing-masing, insyaAllah. Ini usaha yang kita buat. Okey. Itu saja sebahagian pokok terung kobondan.